Oke teman-teman, selamat datang di Dead by Daylight ya. Dah gitu aja openingnya. Jadi kali ini aku mau nyobain The Doctor, oke? Capek main The Plague, kalah mulu. Aku mau cari killer cadangan lah ya. Cadangan gak tuh? Katanya dokter nih skillnya mirip-mirip pucang sih. Tapi aku gak tahu juga lah. Belum nyobain juga. Tapi kalau aku berdasarkan pengalaman lawan dokter, emang sih ilusi-ilusinya itu mirip pucang ya. Hanya saja ilusinya yang ini lebih bikin kaget ya kan. Apakah ini? Mari kita coba dulu. Jebret. Yeah, teriak semua weh. Okay. Udah lumayan nih. Ngejar yang lain aja deh. Aku gak tahu cewek tadi udah kemana tuh. Woi. Oke, dapat. Muter dong. Aduh, frame dropnya gak suka aku. Itu juga salah satu kenapa aku malas main The Plague. Device ku itu mulai mengentang teman-teman, nggak tahu kenapa dah. Kalau The Plague kan nyemburin itunya, nyemburin piuknya kan kudu ini ya, kudu goyang-goyang gitu loh, biar efektif, biar nyebar semua ya kan. Ya Allah Rio, gitu banget loh Rio, harus nyebar kan, jadi susah gitu loh. Suka frame drop kalau main The Plague. Ini kan dokter kan nggak gitu harus goyang-goyang kamera ya kalau nge-skill. Skillnya static shocknya tuh mirip pucang di Hunter IDV, jadi butuh satu arah doang gitu. Nggak takut lah ya. Wih, ada yang baru dari sini, siapa kah? Kirain ada yang sembunyi. Nah kita jebolin ini dulu, kok jebolin sih? Wait, what? Oke, kita bikin stress dulu kali ya, udah ready soalnya. Gagal lagi. Ini nggak ngurangin speed kan ya? Bro, ya buntu dong. Aduh, ada tamu lagi. Ah, nggak usah ikutin sini karena hospital itu, aduh. Hospital tuh jangek banget. Spot ininya ya. Lighting-nya bagus banget sih di situ. Oke, dapat. Ini bisa di oke. Cucuru. Ini skill-nya bisa buat ngecek anu gak ya? Coba. Atau ada areanya ya? Oh, ada, bisa. Bisa, guys. Okay. Mari kita kejar mas-mas tadi. Kemana kah mas-mas ini? Oh, ini dia. Oke. Okay. Okay, dapat. Nggak simpel ya. Tapi nggak tahu deh ini kalau di high tier bagus apa enggak ya. Menurut kalian gimana teman-teman? Bagus nggak sih dokter ini? Bisa berkompetisi nggak di high tier? By the way, semoga suaraku kedengeran ya. Nggak, ini malesin banget kalau tiba-tiba ini selesai recording terus suaraku nggak kedengeran ya kan? Duh, ngehe banget. Kita jeduk-jeduk dulu ini ya. Halo, kamu ada di mana? Oh, ada dua orang. Oke.
Yang ini kayaknya belum dikejar ya tadi ya. Aduh, nggak nyampe. Iya. Terlalu jauh Horio, kamu terlalu jauh Horio. Oke, dapat. Gimana kok beliau? Oke, hampir makan palet saya. By the way, ini baru beli banget teman-teman, jadi perksnya juga baru satu. Aku bawa Mori sih tadi, Mori yang kuning tuh. Itu Last Survivor kalau nggak salah ya. Ntar kita coba, aku pengen lihat itunya juga. Animasi Morinya ya kan. Kalau The Plague aku udah pernah lihat, Dokter aku belum. Belum pernah lihat maksudnya. Oke. Okay. Ada lagi manusia di sini. Nyampe nggak tuh? Nggak nyampe. Waduh, gomene minasan. Aduh, ya ini lebih mending sih, pakai dokter sih, nggak frame drop parah kayak. Udah mulai pada teriak-teriak. Aduh, dulu sini lagi nggak suka aku. Ya, ini pasti kena snap out dia ya. Ini udah kukejar belum sih? Sorry ya teman-teman ya, kalau tidak secara langsung tunneling ya. Aku tahu kalau di DBD itu tunneling itu kayak apa ya, dipandang rendah gitu yang tunneling. Cuma aku tuh beneran lupa loh. Oke, dapat. Rada jauh juga ya dia itunya. Charge attack-nya. Oke, basement aja kali ya. Halo basement. Ya sekalinya ini udah terbang duluan. Apa sih? Mati misalnya. Iya kan udah mati. Ngapain di basement Oreo? Udah mati dia Oreo. Eh, halo. Hey. Apa kabar kamu? Ini sanggup gak ya ke basement ya? Kayaknya enggak deh. Udah lah Oreo, gak usah macam-macam. Gantung di luar aja. Oh ya, aku belum nendang ini. Waduh, mana tuh? Oke, let's go. Sampai gak ya? Ya, gak nyampe dong. Ternyata tidak sejauh itu ya. Buset, udah hilang aja nih orang. Lah, kemana dia? Udah bujuk masuk situ lagi. Gak suka weh aku tempat ini. Nah, tendang aja lah. Oh, generator sebelah sana ya. Alright. Keluarnya sebelah mana nih bang? Yang mana sih yang ini ya? Oh ya yang ini. Gak kena lagi. Ih, dibawa ke sini mulu dah. Shit. Fuck you bro. Oke, dia lompat lagi ya. Ini spot terbaik nih. Looping di sini lumayan loh, bener. Oh, tapi dia nggak looping. Oke, bagus. Antisipasi kali ya. Satu biji gelar. Aku nih nggak lihat kalau ada palet dan kawan-kawan nih itu. Ah, nggak dapat lagi. Kasih stres dulu lah ya. Dapat akhirnya dapat juga di charge dong Oreo. Ya mulai frame drop ya, tolong lah.
Tolonglah nyari konten aku nih. HP ku bertahanlah ya. Udah pada ngehil. Oh, ada nih. Oh, halo. Ah. Hello. Ngejar mamang yang ini aja. Oke, dapat. Si itu udah mati belum ya? Lah. Dia kembali lagi. Oke. Tinggal kita gantung saja ya kan. Udah mati dia. Tangga-tangga ini dia tangganya. Turun ya dia? Turun gak sih? Oh, tanda tebel itu artinya dia di atas ya. Oke. Okay. Turunnya gimana ya? Lihat sini aja. Oh iya, bawa dokter butuh bawa whisper enggak sih? Ah udah kok itu ini sempat pakai mori enggak ya? Ah dia di atas sana, oke. Okay. Shit, bro. Really? Bro, really? Kemana dia? Bro, dia kemana? Di bawah dong. Jangan sampai dia ke hatch nih. Ngehe banget. Aku mau lihat morinya, weh. I want to look at the mori. Please, please dapat, please. Ini hatchnya random kan ya? Tolong lah ya. Jangan kasih dia hatch, please jauh-jauh aja hatchnya, jangan di sini dah. Yeah. Oke, dapat. Yuk kita lihat yuk morinya yuk. Wah, anjir. Oh, masih first person ya? Gila sih, di electrocute gitu. Anjir mukanya kosong. Damn. Wah, aku pikir bakal dari third person gitu loh, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, teman-teman, segitu dulu gameplay Dead by Daylight-nya. Kita lanjut kita lanjut lagi nanti ya teman-teman ya, kapan-kapan lah. Aku mau upload video IDV dulu, mau review skin knife dulu ya. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye bye and have a nice day.